beneran dibentuknya sih sekitar 2012. Awalnya sih saya bikin sepatu buat sendiri, sandal buat sendiri. Terus teman-teman kuliah pada nanya, pada suka. Terus mereka juga kayak pengen bikin, akhirnya dibikinin. So I see there is the opportunity for the business. So dari situ saya mulai kayak fokusin lagi, mulai kayak awalnya saya ngambil barang dari orang. Terus lama-kelamaan, kurang lebih Mei 2012 itu saya mulai kayak ngeberaniin diri buat bikin sendiri. Itu lokasinya ada di garasi rumah, cuman punya satu tukang jahit, cuman punya satu tukang tarik, tukang sol. Sampai sekarang kita dari yang awalnya saya cuman punya 2 pekerja, sekarang kita punya lebih dari 70 pekerja. Sebelum saya memulai bisnis ini, saya udah kayak remind diri saya sendiri bahwa saya mau ngelakuin bisnis ini buat beda. Saya pengen saya bisa jadi jembatan rezeki buat orang-orang di sekitar saya. Saya sebisa mungkin selalu reminder itu bahwa semuanya itu adalah titipan, makanya saya selalu menyisihkan berapa persen dari profit saya buat di-share ke orang-orang sekitar. Kebanyakan yang saya bantu itu orang-orang yang udah sepuh, yang udah bener, yang udah nggak bisa bekerja. Terus yang saya bantu juga anak-anak yang yatim piatu. Itu jadi main concern saya di sini. Saya juga pengen kayak warga-warga di sekitar sini, dia yang ibu-ibunya spesial karena kita pengen membantu perekonomian warga-warga di sekitar sini. Kayak kita kasih training, nanti kira-kira kalau memang cocok kerja di kita, baru kita kayak kasih lahan pekerjaan. Sekiranya ini cocok, mau nanti dikasih tahu peraturannya seperti apa di sini. Target saya dalam 2 tahun ke depan, itu saya pengen 90% dari pekerja saya itu rata-rata perempuan. Bener-bener ibu-ibu di sini yang kasarnya suaminya pendapatannya enggak banyak, tapi saya bisa membantu keluarga mereka dengan mempekerjakan si perempuannya. Produk utama kita sebenarnya boots. Kita dari awal memang Noka itu dikenal dengan bootsnya. Mungkin banyak di luar sana boots untuk laki-laki, tapi sedikit boots untuk perempuan. Akhirnya saya ngelihat peluang itu masih belum ada yang ngambil di ranah itu. Akhirnya saya masukin produk saya di situ dan fokusin produk saya di situ. Basically saya sendiri suka traveling, so saya bikin boots yang benar-benar nyaman buat dipakai traveling. Dari boot itu sendiri, kita udah mulai ngerambah ke yang produk lainnya. Sekarang kita punya sneaker, ada buat running shoes juga, meskipun bukan yang 100% buat running marathon, kayak casual running. Kita juga ada sandal, kita juga ada produk-produk apparel dan yang lain.